Halo guys, selamat siang. Jumpa lagi di YouTube channel Sian Pembeli guys ya. Siang hari ini kita mau masak resep simple ya guys ya. Ialah kacang panjang sosis tumis sos tiram ya. Kacang panjang sosis tumis sos tiram ya. Nah, inilah dia resep sederhana kita. Terutamanya ada kacang panjang sudah dipotong dan ada sos tiram dan ada sosis dan cili besar dan juga bawang merah ya guys ya. Inilah dia, sangat sederhana ya kan, tapi rasanya nikmat sekali guys. Oke, nah sekarang kita panaskan minyaknya dan kita tumis ya, atau kita masak guys. Guys, minyaknya sudah panas, kita masukkan bawang merahnya. Ya, cili besarnya. Dan juga sosis. Lalu kacang panjang. Kita masukkan sos tiram ya. Oke. Ini lada. Penyedap rasa sedikit ya. Dan juga garam sedikit karena sos tiram itu sudah punya penyedap rasa ya, jadi kita tak perlu masak banyak-banyak garamnya, soalnya kita saja. Ini aja resep kita sudah pernah sekali tapi rasanya enak ya guys ya. Bekas kacang panjang tadi ya. Mari kita coba ya garamnya, apakah cukup atau tidak. Sudah cukup guys. Oke. Sudah selesai, lalu kita matikan api, lalu kita angkat ya. Nah guys, inilah dia hasilnya ya, sangat cepat ya kita masaknya. Inilah kacang panjang sosis tumis sos tiramnya dah pun siap guys. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat bagi kalian ya guys ya. Nah kalau kalian suka ya guys, kalian jangan lupa kalian subscribe, comment, like and share guys ya, dan juga tombol lonceng ya guys. Dan semacam biasa, kalau kalian lihat video saya, kalian komen dan saya akan lihat video kalian juga dan komen ya guys ya. Itulah harapan saya guys. Oke guys, karena perut sudah lapar, anak saya pun sudah mau makan. Jadi sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa esok atau lain hari. Bye bye.